Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu memberikan keterangan pada detail fondasi. Yang pertama, kita harus lakukan kita pindah ke layar keterangan. Kalau belum ada, teman-teman buat sendiri. Klik, terus kita klik MLD. Nah, perintah MLD ini biasanya pada AutoCAD 2007 belum ada. Dan saya tahu adanya di 2010 ke atas mungkin. Sekitar di sini. KCO sesuai kebutuhan. Kita beri dimensi pada fondasinya. Ini kenapa saya XML, karena agar dimensi kita terlihat lebih rapi. Teman-teman bisa contoh skala 1:20. Ya, saya rasa ya ini simple arrows, yang ini sama ini pada teks. Kita hanya menggunakan sini sama sini pada primary unit. Ini dilibatkan 0, ini period 100,
memberikan dimensi elevasi pada detail benda.